Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di malam hari ini tentunya ada kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Billar, di mana di unggahan pertama ini datang dari SM32967 Leslar Underscore Saudi. Di sini ada unggahan ya bahwa Leslar Love Forward ini mendonasikan uang sebesar 55 juta untuk donasi kebakaran ya pada tanggal 17 Juli 2021. Tepatnya di Alfalah Banjarbaru ya. Terima kasih nih kepada Leslar Lovers, tetap menebarkan kebaikan dan semua Leslar kalian luar biasa. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Lalu dari postingan tersebut dibanjiri komentar oleh akun sahabat Nurfitri 1684. Alhamdulillah ya, fan Leslar selalu terdepan dalam kebaikan, saya bangga bisa jadi bagian dari Leslar Lovers. Dan tentunya di sini juga ada unggahan dari IGS-nya Lesti Daily, di mana kita kangen banget ya sama Dedek Lesti yang akhirnya nongol juga nih guys. Kemarin Dedek Lesti Kejora bilang ya bahwa Dedek Lesti Kejora akan foto shoot hari ini slip 2 ya, atau part kedua nih. Masya Allah cantiknya ya Lesti Kejora, benar-benar natural nih. Dan Leslar Lovatics pun menuliskan sebuah caption, jadi kemarin Dedek bilang ya hari ini mau ada foto-foto lagi nih, dan hasilnya Masya Allah ya. Dan Lesti Kejora ini beserta Rizky Billar adalah pasangan yang selalu semangat nih dalam bekerja ya. Kita doakan yang terbaik nih buat idola kita yang satu ini. Semoga tetap sehat terus dan selalu diberikan keberkahan rezeki ya. Amin ya robbal alamin. Untuk kabar berikutnya yuk kita meluncur ke channel YouTube-nya Kakak Rizky Billar nih, karena di sini ada sebuah informasi penting untuk kita ketahui ya guys. Di mana Dedek Lesti Kejora akan diberikan kejutan oleh Rizky Billar di hari ulang tahunnya nanti. Dan di sini Dedek Lesti Kejora berdoa ya, semoga apa yang diinginkan Dedek Lesti Kejora dikabulkan. Amin ya robbal alamin. Lesti diajak ke sebuah villa nih para sahabat. Masya Allah villanya bagus sekali ya. Dan di sini Rizky Billar memberikan kode ya sebagai kado ultah untuk Dedek nih. Semoga Lesti Kejora dibeliin villa ya untuk kado ultahnya Lesti Kejora di tanggal 5 Agustus nanti. Wah, semoga saja ya. Kemudian di sini juga ada unggahan sendal putih underscore Billar, di mana Dedek Lesti Kejora ini adalah sosok istri idaman nih. Di sini Kakak Rizky Billar lagi tidur, guys. Lalu Dedek Lesti Kejora ngebangunin kakak ini lembut banget ya. Bahkan gak berani untuk berkata kasar ya. Masya Allah nih, benar-benar calon istri idaman ya. Kemudian ada Leslar menikah 24 Juli 2021 berkomentar nih, Masya Allah Mimin baru tahu ya, yang satu lagi ini gak kalah cute-nya. Dan tentunya kalian bikin baper kan. Dan tentunya Dede ini memang the best banget ya. Wajib ditiru nih kalau bangunin kesayangan kita yang lembut gini. Tapi sayang ya, pasangan aku nih dibanguninnya lembut gini, gak akan bangun katanya, saking lembutnya ya.
Kemudian juga ada live Instagram bersama Abah Faldi nih di sore tadi ya. Katanya sih alhamdulillah hari ini insya Allah akan ada 2 upload vlog terbaru dari Lesti dan Rizky Billar. Jadi kalian semua harus sabar ya. Kata Abah Faldi masih sisanya masih lagi dalam proses pengeditan. Dan kemudian ada informasi penting dari Bang Deddy Syaputra bahwa besok Abang Rizky Billar insya Allah mau ke Semarang guys. Apakah mau ke tempat yang kemarin ya? Semoga perjalanannya lancar ya. Alhamdulillah kantornya diperbesar nih kata Bang Deddy ya. Makanya manajer dan karyawannya ditambah nih. Dan tentunya Leslar Entertainment-nya diperbesar. Jadi harus ada penambahan-penambahan karyawan ya. Dan bagi yang belum tahu nih, masih pada nanya ya, apakah Bang Deddy Syaputra itu masih jadi manajer Billar atau enggak. Ini udah ada penjelasannya langsung dari Bang Deddy ya. Kalau Bang Deddy Syaputra itu tetap menjadi manajernya Rizky Billar. Dan ada akun Instagram Lesti Billar Gallery udah berkomentar nih. Itu udah dijawab ya, mereka itu satu tim yang besar. Dan Lilis tetap jadi manajernya Osas ya. Dan bagi kalian yang menyukai video Mimin, jangan lupa untuk berkomentar positif di kolom komentar ya. Dan kita selalu support terus idola kita Lesti dan Rizky Billar. Hamin 7 guys, sebentar lagi hari bahagia Leslar akan tiba. Kita doakan yang terbaik ya. Amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar bersama Mimin, tentunya di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.